Beruang Salju, Sin Liong, Jilid 24. Acap kali dia hanya mengebutkan lengan jubahnya, barulah Sin Tiao Tai Hiap dan yang lainnya menyingkir ke samping. Waktu pendeta gemuk itu menunjuk ke arah goa besar itu, maka berbarislah Sin Tiao Tai Hiap dan juga yang lainnya, telah memasuki goa itu. Peristiwa itu terjadinya di daerah mana, tanya kawan-kawannya Kao Sieko. Tidak jauh dari tempat ini. Jika memang kalian berjanji tidak menimbulkan onar, aku akan mengajak kalian, mengajaknya ke sana. Tetapi jika memang belum ada kesempatan yang baik, jangan sekali-kali kalian mencoba untuk menolong Pangcu, sebab bukan kita akan berhasil dengan usaha untuk menolongi Pangcu, justru kita sendiri bisa-bisa ditawan pendeta gemuk itu juga. Dengan demikian, tentu akan membuat usaha kita selanjutnya sia-sia belaka, di mana kita tidak akan bisa memberikan laporan ke markas Kei Pang Hem. Walaupun bagaimana tangguhnya pendeta gemuk itu, tetap jika semua tianglo kita turun tangan, tentu dengan mudah pendeta gemuk itu akan dirubuhkan dan Pangcu akan dapat tertolong. Atau salah seorang di antara kita pergi ke markas untuk memberikan laporan kepada para tianglo, agar mereka segera bisa datang kemari, guna memberikan pertolongan kepada Pangcu, kita usul salah seorang di antara pengemis-pengemis itu. Jika memang ada di antara kita yang bersedia untuk pergi ke markas guna memberikan laporan pada para tianglo, itulah memang lebih baik lagi. Dan setelah berkata begitu, maka segera juga Kao Sieko telah mengawasi kawan-kawannya itu, tanyanya lagi, siapa di antara kalian yang ingin melakukan tugas tersebut? Baiklah, biarlah aku akan pergi memberitahukan peristiwa ini kepada para tianglo, dan juga, jika memang kalian tidak bertemu dengan para tianglo dalam 5 hari, berarti terdapat kesulitan kami, namun kami usahakan dalam 5 hari untuk tiba di tempat ini. Kao Sieko telah mengangguk, dan dia pun telah berpesan, jika memang dapat diusahakan, para tianglo itu datang dengan beberapa tianglo. Tampaknya pendeta itu bukanlah lawan yang ringan. Pengemis yang seorang telah mengiyakan. Tunggu dulu, tiba-tiba Yo Hem telah melompat dari tempat persembunyiannya. Dia pun tahu-tahu telah berada di hadapan Kao Sieko dan pengemis-pengemis yang lainnya. Gerakannya itu memperlihatkan ginkangnya memang telah sempurna sekali. Para pengemis jadi terkejut sekali, karena tahu-tahu pemuda itu telah berada di hadapan mereka. Siapa kau, bentak Kao Sieko dengan terkejut dan melompat berdiri, matanya mencilak memandang penuh curiga pada pemuda Sio tersebut. Yo Hem telah angkat tangannya memberi hormat, dia pun bilang, Kao Lo Chiam Pua, jika memang Kao Lo Chiam Pua tidak keberatan, maukah Kao Lo Chiam Pua membawa aku untuk pergi menemui Yo Tai Hiap? Karena aku ingin menolonginya. Kao Sieko dan kawan-kawannya telah memandang curiga, dia pun telah bertanya, siapakah sebenarnya Yo Hem? Tersenyum, dia menyahuti, aku Sio dan bernama Hem, dan akulah putra dari Sin Tiao Tai Hiap. Yoko, apa, tanya Kao Sieko dengan suara yang terkejut, dan dia telah memandang setengah percaya dan tidak. Tapi kemudian dia menyahuti juga, jika demikian tentunya kau bisa memperlihatkan kepada kami bahwa dirimu benar-benar putra Tai Hiap itu. Mendengar perkataan Kao Sieko, Yo Hem telah tersenyum. Apakah itu ada perlunya untuk para Lo Chiam Pua? Bukankah tadi Kao Lo Chiam Pua telah menceritakan bahwa ayahku tengah berada dalam bahaya? Maka dari itu aku hanya mohon pada Kao Lo Chiam Pua untuk mengajakku ke tempat pendeta gemuk itu. Nanti akan ku perlihatkan apakah aku sesungguhnya putra Yo Tai Hiap atau bukan. Nanti kalian boleh melihat pula, setelah pertemuanku dengan ayahku itu, apakah aku berdusta atau tidak. Kao Sieko telah memandang dengan sorot mata mengandung kecurigaan, lalu tanyanya dengan hati-hati, apakah kau bukan orangnya si pendeta gemuk itu, tanda seru. Yo Hem tersenyum, dia telah memanggil, Sasana. Kemari. Sasana telah melompat keluar, dia kemudian menjura kepada para pengemis itu. Inilah muridnya Chiu Lo Chiam Pual, Chiu Pek Tong, menjelaskan Yo Hem. Dan jika memang kalian masih tidak mempercayainya, aku akan mengajak kalian bertemu dengan Chiu Lo Chiam Pua, karena memang Chiu Lo Chiam Pua bersama kami tengah melakukan perjalanan. Para pengemis itu telah memandang Yo Hem dengan sikap yang tidak dingin seperti tadi, dan Kao Sieko telah berkata, "Baiklah, kami akan mengajak Yo Kong Chu untuk menemui pendeta gemuk itu, tapi dia memiliki ilmu sihir. Jika memang benar apa yang kau katakan, bersama kalian ikut serta Chiu Lo Chiam Pua, maka ajak saja Chiu Lo Chiam Pua bersama kita. Dengan demikian, tentu kita bisa menghindarkan bahaya yang tidak kita inginkan." Yo Hem tersenyum, dia mengerti arti perkataan dari Kao Sieko itu, yaitu memang pengemis ini masih mencurigainya, maka dari itu, secara tidak langsung pengemis ini ingin bertemu dengan Chiu Pek Tong. Yo Hem beranggapan memang ada baiknya juga dia mengajak pengemis-pengemis tersebut bertemu dengan Chiu Pek Tong. Bukankah dengan adanya bantuan Chiu Pek Tong, dia lebih leluasa untuk menghadapi pendeta gemuk? Menurut cerita dari Kao Sieko, pengemis yang menggemblok 5 lembar karung tersebut, memang pendeta gemuk itu belum tentu memiliki kepandaian ilmu silat yang tinggi, tetapi yang dikhawatirkannya adalah ilmu sihirnya yang tangguh, di mana Yoko dan juga Yeh Lu Chi dan yang lainnya telah dipengaruhi oleh ilmu sihir itu. Dengan demikian telah membuat Yo Hem mengangguk menerima permintaan Kao Sieko tersebut. Begitulah, Yo Hem dan Sasana telah mengajak para pengemis itu untuk pergi menemui Chiu Pek Tong. Setelah bertemu dengan Chiu Pek Tong, barulah para pengemis itu percaya habis bahwa Yo Hem adalah putranya Yoko. Dengan demikian, mereka pun telah menceritakan sekali lagi semuanya dialami oleh Kao Sieko. Chiu Pek Tong kaget bukan main mendengar Yeh Lu Chi tertawan oleh pendeta gemuk itu. Seperti diketahui bahwa Yeh Lu Chi adalah murid kesayangannya Pangcu, pengemis itu dalam bahaya yang cukup besar, maka Chiu Pek Tong sambil berjingkrak tidak sabar telah menarik tangan Yo Hem, kemudian katanya, "Ayo cepat ajak aku pergi ke tempatnya pendeta gemuk itu." Kao Sieko yang jadi penunjuk jalan, dia telah mengajak Chiu Pek Tong dan yang lainnya ke sebuah permukaan hutan yang lebat, terpisah belasan li dari tempat di mana Chiu Pek Tong dan rombongan Pangeran Galik berada. Hutan itu besar dan lebat sekali. Selama dalam perjalanan menuju ke tempat itu tampaknya Chiu Pek Tong tidak sabar, karena selain Yo Hem, yang lainnya memiliki ginkang yang tidak begitu tinggi, sehingga beberapa kali Chiu Pek Tong harus menunggui orang-orang itu, harus menanti dengan gelisah, karena dia memikirkan keselamatan muridnya itu. Akhirnya mereka tiba juga di hutan itu. Keadaan di sekitar tempat tersebut sepi sekali. Kao Sieko telah berkata, "Kita harus hati-hati, jika pendeta itu mengetahui kedatangan kita dan dia mendahului mempergunakan ilmu sihirnya, celakalah kita." Chiu Pek Tong yang sudah tidak sabar segera melompat ke dalam hutan itu. Benar saja, tidak jauh dari tempatnya berada, di antara pohon yang besar, tampak sebuah goa yang sangat besar. Dan goa itu juga tidak kosong, tampak beberapa orang yang tengah duduk termenung. Dan yang membuat terkejut Chiu Pek Tong segera dia mengenalinya, orang-orang itu tidak lain dari Sin Tiao Tai Hiap Yoko, Yeh Lu Chi, Kwe E Hu, Yeh Lu Kye, Swat Tocu dan Kotai. Yo Hem tidak kurang terkejutnya, malah Yo Hem telah lari menghampiri ayahnya. "Ayah," panggilnya. Namun Yoko tidak bergerak dari tempat duduknya, dia hanya mengawasi Yo Hem dengan sorot mata yang kosong, seperti juga arwahnya telah meninggalkan raganya, di mana dia seperti tidak kenal pada Yo Hem, anaknya. Di samping Yoko tampak duduk Yeh Lu Chi dan Kwe E Hu. Begitu juga keadaan kedua orang ini sama seperti Yoko, mereka diam saja walaupun Chiu Pek Tong telah menggoyang-goyangkan tubuh Yeh Lu Chi, sambil sang guru itu telah memanggil-manggil muridnya ini. Bukan main gusarnya Chiu Pek Tong melihat keadaan Yeh Lu Chi dan yang lainnya seperti itu. Dia sampai berjingkrak dan berseru, "Pendeta busuk itu entah telah mempergunakan ilmu siluman apa, sehingga membuat muridku seperti patung ini." Sambil berseru begitu, Chiu Pek Tong beberapa kali telah menotok beberapa jalan darah di tubuh Yeh Lu Chi, Namun Yeh Lu Chi tetap dengan keadaannya itu, yang berdiam seperti patung. Jadi sudah jelas bahwa Yeh Lu Chi bukan dalam keadaan tertotok. Chiu Pek Tong jadi berjingkrakan bingung sekali, dia pun telah berseru-seru dengan panik, karena ilmu totokannya sama sekali tidak memberikan hasil. Seumur hidupnya baru kali ini dia menghadapi kejadian seperti ini. Mana pendeta busuk itu? Mana dia si pendeta busuk itu, berseru-seru Chiu Pek Tong berulang kali. Dia juga telah memandang sekelilingnya untuk melihat dan mencari-cari si pendeta gemuk itu untuk mengadakan pembalasan. Namun keadaan di sekitar hutan itu sunyi sekali, tidak ada orang lainnya, selain Yoko, Kwe E Hu, Yeh Lu Chi, Yeh Lu Kye dan juga Swat Tocu dan Kotai, yang semuanya dalam keadaan seperti patung itu. Pendeta yang mereka cari itu tidak terlihat batang hidungnya. Bukan main penasarannya Chiu Pek Tong, dia pun tengah murka melihat keadaan muridnya seperti itu. Dengan gerakan gesit sekali Chiu Pek Tong mengelilingi hutan itu, namun orang yang dicarinya itu masih juga belum dapat ditemuinya. Di waktu itu, Yo Hem juga bingung bukan main, sedangkan Kao Sieko dan pengemis-pengemis lainnya telah duduk di hadapan Yeh Lu Chi. Mereka mengkhawatirkan sekali keselamatan Pangcu mereka ini. Tapi mereka tidak berdaya untuk menolong Pangcu mereka, yang keadaannya seperti patung itu. Setelah berputaran ke sana kemari di hutan itu, maka Chiu Pek Tong kemudian kembali lagi ke tempat dekat goa itu. Dia menggerutu seorang diri, jika memang aku berhasil menemui pendeta itu, akan kupatahkan batang lehernya menjadi bubur, dan ocehan itu tidak hentinya diucapkan oleh Chiu Pek Tong. Tetapi baru saja Chiu Pek Tong hendak mencoba menotok lagi Yeh Lu Chi guna menolonginya dari keadaannya yang seperti patung itu, tiba-tiba terdengar suara tertawa yang keras panjang sekali. Suara tertawa yang mengalun seperti juga suara gelombang lautan yang datang sambung menyambung tidak hentinya, merupakan suara tertawa yang disertai tenaga luakang yang sangat kuat sekali. Chiu Pek Tong telah melompat gesit, dia berlari seperti terbang menuju ke arah datangnya suara tertawa itu, karena dia menduga orang yang tertawa panjang itu adalah si pendeta gemuk, yang tengah dicarinya. Begitu cepatnya Chiu Pek Tong berlari ke arah datangnya suara tertawa tersebut sehingga dalam waktu sekejap mata saja dia telah lenyap dari pandangan mata semua orang. Sedangkan Yo Hem sendiri sebetulnya ingin ikut mengejarnya, namun dia membatalkan niatnya, karena dia segera teringat untuk menjaga ayah dan yang lainnya, yang keadaannya seperti patung itu. Dengan Chiu Pek Tong seorang diri saja juga sudah lebih dari cukup. Lama juga Chiu Pek Tong pergi, tetapi tidak lama kemudian dia telah kembali. Dia melangkah perlahan-lahan, di depannya berjalan seorang pendeta gemuk. Chiu Pek Tong yang biasanya berandalan dan jenaka, kali ini berjalan dengan langkah kaki satu-satu bagaikan patung saja. Yo Hem dan yang lainnya ketika melihat keadaan Chiu Pek Tong jadi tertegun, apalagi di depannya berjalan pendeta gemuk itu, yang segera diduga oleh Yo Hem sebagai pendeta yang tengah dicari oleh mereka, yaitu si pendeta yang tangguh ilmu sihirnya. Sedangkan si pendeta gemuk itu telah melangkah dengan bibir tersungging senyuman. Hanya matanya saja yang memancarkan sinar yang sangat tajam. Di balik sinar matanya itu mengandung hawa pembunuhan yang buas. Lo Ciam Pua, berseru Yo Hem setelah tersadar dari tertegunnya. Dia melompat ke dekat si pendeta gemuk. Tetapi pendeta gemuk itu telah menggerakkan kedua tangannya, mulutnya telah berkomat-kamit tidak hentinya, seperti tengah membaca mantra. Yo Hem mengeluarkan seruan panjang, karena dia merasakan matanya mendadak saja berkunang-kunang. Dia pun telah mengeluarkan seluruh tenaga luakangnya, menghantam dengan tangan kanannya pada pendeta itu. Si pendeta terkejut, semula dia membaca mantranya maka Yo Hem akan dapat dipengaruhinya seperti juga yang lainnya. Namun betapa terkejutnya ketika memperoleh kenyataan Yo Hem tidak segera dapat dikuasainya, malah kini menghantamnya dengan pukulan yang begitu dahsyat. Cepat-cepat si pendeta gendut telah melompat ke samping, dia membaca terus mantranya. Yo Hem merasakan kepalanya seperti juga dihantam oleh pukulan-pukulan martil besi, sakitnya luar biasa, di samping matanya berkunang-kunang. Namun mengetahui bahwa pendeta ini tangguh ilmu sihirnya, Yo Hem berusaha untuk mengendalikan dirinya agar tidak sampai dikuasai oleh ilmu sihirnya si pendeta. Dengan demikian, segera juga terlihat betapa pendeta itu berusaha merubuhkannya dengan menteranya. Yo Hem juga beberapa kali menyerangnya. Pendeta itu jadi kelabakan. Memang tangguh ilmu sihirnya, tapi bicara soal ilmu silat, dia hanya memiliki kepandaian yang tidak seberapa. Maka diserang membabi buta oleh Yo Hem seperti itu, dia jadi sibuk luar biasa, beberapa kali dia harus menggulingkan dirinya di tanah, karena terdesak hebat. Sedangkan Yo Hem telah mempergunakan seluruh lekang yang ada padanya untuk menyerang si pendeta dengan gencar. Dan pengaruh dari si pendeta memang dapat dibendung dengan mengerahkan seluruh lekangnya. Karena diserang membabi buta seperti itu, si pendeta jadi tidak bisa memusatkan seluruh mantranya guna menguasai Yo Hem. Sebetulnya, di dalam peristiwa ini terdapat suatu hal yang secara kebetulan sekali. Seperti diketahui, jika ingin dibandingkan hal ilmu silat, maka biarpun Yo Hem memiliki ilmu yang tinggi sekali, namun dia belumlah mencapai puncak kesempurnaan seperti Chiu Pek Tong atau Yoko. Tetapi di saat kedua orang itu berhasil dikuasai oleh pendeta gemuk itu, demikian juga halnya dengan Swat Tocu yang kepandaiannya tidak berada di bawah kepandaiannya Yoko pun berhasil dikuasai oleh ilmu sihir si pendeta, adalah Yo Hem gagal dikuasai si pendeta. Itu disebabkan pada diri Yo Hem terdapat berbagai macam latihan lekang, kedua dia merupakan seorang yang polos jiwa dan pikirannya. Di zamannya itu hanya ada dua orang yang keadaan jiwanya seperti Yo Hem, yaitu yang seorang lainnya adalah Kwe E Cheng. Hanya bedanya jika Kwe E Cheng agak tolol dan pikirannya sederhana, justru Yo Hem memang cerdik. Tetapi kepolosan jiwanya itulah membuat lekang yang dimilikinya dari berbagai aliran itu jadi lurus, dan ilmu sesat seperti ilmu sihir yang dipergunakan si pendeta tidak dapat mempengaruhinya dengan sepenuhnya. Memang ada juga pengaruh yang dirasakan oleh Yo Hem atas ilmu sihir si pendeta, yaitu dia merasakan kepalanya sakit dan juga tangannya mulai linu. Namun Yo Hem masih sanggup mempergunakan lekangnya untuk menyerang si pendeta dan membuat pendeta itu jadi sibuk bukan main berkelit ke sana kemari, sehingga dia tidak bisa untuk mencurahkan seluruh ilmu sihirnya guna menguasai Yo Hem. Malah semakin lama Yo Hem semakin bisa menguasai dirinya dan menyerang semakin hebat. Maka ketika suatu kali si pendeta tengah berkelit ke samping kanan, Yo Hem membarengi dengan memukul mempergunakan tangan kirinya. Si pendeta kembali cepat-cepat ingin menyingkir, tetapi Yo Hem rupanya hanya menggertak dengan tangan kirinya itu. Dia telah menyusuli dengan pukulan tangan kanannya yang mengenai telak sekali dada si pendeta, sampai tubuh si pendeta terjungkir balik beberapa kali, bergulingan di tanah, dan tubuhnya yang bulat gemuk besar itu telah membentur keras sekali batang pohon. Yo Hem tidak membuang-buang kesempatan itu, dia telah melompat ke samping si pendeta dan menotoknya. Maka segera juga si pendeta tidak berkutik. Karena jalan darah kie-cie hiatnya telah tertutup oleh totokan Yo Hem, dia tidak bisa bergerak lagi. Malah Yo Hem tidak berhenti sampai di situ saja, dia telah menotok pula hiat, jalan darah gagu dan juga jalan darah penting di tubuh si pendeta, yang terletak di pundak kiri dan kanan. Dengan ditotok seperti itu, jangan harap si pendeta dapat membebaskan diri sebelum 2 hari. Yo Hem merasakan pengaruhnya ilmu sihir si pendeta telah lenyap, kepalanya yang semula sangat sakit telah hilang. Dan kemudian Yo Hem berjongkok, dia memijit jalan darah Langciah Hiat si pendeta, dia pun membentak, dengan ilmu apa kau pengaruhi ayahku dan yang lainnya itu? Cepat bebaskan mereka si pendeta cuma diam, matanya saja yang menatap Yo Hem dengan sorot yang sangat tajam. Dan waktu itu, Yo Hem telah menggerakkan tangan kanannya, dia menghantam jalan darah Tung Suhiat si pendeta, dengan tepukan yang kuat sekali, sampai pendeta itu meringis kesakitan. Jalan darah itu adalah jalan darah yang sangat penting di tubuh manusia. Jika kena ditepuk dan jalan darah itu jadi terhambat, niscaya akan membuat orang tersebut bercacat dan juga akan membuat orang yang menjadi korban tepukan di jalan darah itu menderita kesakitan yang hebat. Tubuh si pendeta telah menggigil, karena dia menahan rasa sakit yang luar biasa. Akhirnya dia mengangguk-anggukan kepalanya beberapa kali, dia dalam keadaan tertotok. Dengan demikian dia tidak bisa bicara. Yo Hem yang melihat pendeta itu mengangguk-angguk, barulah dia membuka totokannya pada ahiat si pendeta. "Katakan, kau mau memulihkan keadaan ayahku dan yang lainnya itu atau engkau ingin mampus dengan cara yang tersiksa?" bentak Yo Hem dengan suara yang bengis. Pendeta India itu menyadari, jika dia berkeras kepala tidak mau memulihkan keadaan Sin Tiao Tai Hiap dan yang lainnya dan Yo Hem naik darah, lalu menghantamnya, dia akan terbinasa. Jika mati dengan segera, itu masih bagus. Tetapi jika pemuda itu menyiksanya terus-menerus? "Baiklah, aku akan memulihkan keadaan mereka," kata si pendeta. Yo Hem telah membebaskan si pendeta dari totokaannya, dan dia bisa bergerak. Namun karena si pendeta menyadari kepandaiannya tidak bisa menandinginya Yo Hem, ia menurut saja. Mulutnya berkomat-kamit perlahan sekali membaca mantra, dan dia telah memulihkan keadaan Yoko dan yang lainnya, yang waktu itu telah tersadar dari keadaannya, seperti juga mereka dari mimpi. Yoko dan yang lainnya terheran-heran, tetapi setelah mendengar cerita Yo Hem, yang menceritakan kebusukan pendeta itu, bukan main murkanya Swat Tocu. Tanpa bisa mengendalikan diri lagi, Swat Tocu telah melompat, di mana tangannya bergerak, akan menghantam batok kepala si pendeta. Namun tubuh si pendeta telah mencelat, melarikan diri. Yoko dan Chiu Pek Tong yang waktu itu telah tersadar dari tenungan si pendeta, sebetulnya hendak mencegah, namun mereka terlambat. Karena tubuh mereka masih dalam keadaan lemah, akibat bekas pengaruh ilmu sihir si pendeta yang luar biasa sekali. Sedangkan Yoko juga telah menceritakan bahwa dia sesungguhnya tengah berkelana untuk mencari Yo Hem, untuk diajaknya pulang ke tempat mereka, karena Yoko baru saja berhasil merampungkan seluruh ilmu ciptaannya, yang telah disempurnakan. Dia bermaksud akan mewarisi seluruh kepandaiannya kepada Yo Hem. Tetapi siapa sangka dia bertemu dengan pendeta itu, dengan demikian dia telah kena ditenung oleh pendeta tersebut yang mempergunakan ilmu sihirnya, membuat dia akhirnya tidak ingat diri. Si pendeta sebetulnya berasal dari Tian Tiok, India. Dia bernama Hosing Polong. Memang sejak dilahirkan pada tubuh dan pancaran mata Hosing Polong ada semacam kekuatan gaib. Sehingga ketika dia berusia 5 tahun, seorang pendeta sakti dari India telah tertarik hatinya untuk mendidik Hosing Polong dengan ilmu sihir dan ilmu silat. Pada usia 20 tahun Hosing Polong telah memiliki ilmu sihir yang luar biasa hebatnya, juga ilmu silatnya cukup tinggi. Sehingga ketika latihan mengadu kekuatan ilmu sihirnya dengan gurunya, bahkan gurunya yang mendidiknya itu bisa dipengaruhi oleh kekuatan ilmu sihirnya. Sehingga di negara India, Hosing Polong sudah tidak ada tandingannya lagi. Banyak tokoh-tokoh sihir dari India yang dirubuhkannya dengan mudah. Alkisah pernah suatu ketika Hosing Polong pergi ke istana Raja India dan dapat memasuki kamar raja dengan mudah sekali. Semua pengawal-pengawal raja dan panglima-panglima kerajaan dapat disihirnya dengan mudah. Sehingga apabila Hosing Polong bermaksud mencelakai rajanya, dia dapat melaksanakannya dengan mudah sekali. Namun karena Hosing Polong hanya bermaksud untuk main-main saja dan tidak mempunyai niat jahat, maka dia hanya mencuri kitab-kitab kuno kerajaan untuk dipelajarinya. Raja India tidak menjadi marah atas perbuatan Hosing Polong, maka Raja India telah mengirimkan utusan dengan membawa 1 peti permata untuk membujuk Hosing Polong agar mau menjadi Kok Sunegara. Namun karena Hosing Polong ingin hidup bebas, dia menolak permintaan rajanya. Demikianlah nama Hosing Polong sangat terkenal sekali di India, sehingga dia dijuluki sebagai Dewa Sihir oleh jago-jago sihir India, yang mengakui Hosing Polong sebagai rajanya jago-jago sihir. Akhirnya Hosing Polong merasa bosan juga tinggal di India, karena dia sudah tidak ada tandingannya lagi di negara itu. Pada suatu hari Hosing Polong mendengar bahwa di Tiongkok banyak sekali tokoh-tokoh saktinya, terutama yang paling menonjol, yaitu nama-nama Yoko, Oey Yoksu, Chiu Pek Tong, Iteng Taisu dan lain-lainnya. Maka pergilah Hosing Polong ke daratan Tiong Goan untuk mengajak bertanding tokoh-tokoh sakti tersebut. Sekalian apabila tokoh-tokoh itu telah bisa dikuasai oleh ilmu sihirnya, maka ia akan menyuruh tokoh-tokoh sakti itu untuk mengeluarkan ilmu silat simpanannya yang ada guna di cangkoknya. Karena walaupun Hosing Polong memiliki ilmu sihir yang luar biasa hebatnya, tetapi ilmu silatnya tidak begitu tinggi. Demikianlah Yoko yang dalam keadaan tertidur, Swat Tocu yang tidak percaya ilmu sihir dan menganggap ringan lawannya, serta tokoh-tokoh Tiong Goan lainnya, dapat dipengaruhi ilmu sihirnya. Yoko yang kena dikuasai oleh pengaruh ilmu sihir Hosing Polong menjadi kagum kepada pendeta India itu, karena di daratan Tiong Goan tiada seorang pun tokoh sihir yang dapat mempengaruhi diri Yoko, walaupun dalam keadaan tertidur. Namun Swat Tocu yang beradat berangasan ketika telah tersadar, dia melompat ingin menghajar batok Hosing Polong. Tapi secepat kilat tokoh sihir itu telah melarikan diri. Demikianlah Hosing Polong yang disegani dan dihormati di negaranya sebagai dewa sihir harus melarikan diri guna menyelamatkan nyawampa dari tangan tokoh-tokoh sakti daratan Tiong Goan yang sangat marah atas perbuatannya yang menyihir tokoh-tokoh tersebut. Setelah saling berkenalan satu dengan yang lainnya, di antara Sasana dengan Swat Tocu dan yang lain-lainnya, maka rombongan Yoko dan Swat Tocu telah diajak untuk bertemu dengan Pangeran Galik. Memang semula dalam pertemuan antara Yoko dengan Pangeran Galik terdapat suatu ganjalan, namun setelah tukar pandangan beberapa saat di antara mereka, dan mendengar nasib buruk yang menimpa keluarga Pangeran Galik, malah melihat hubungan yang intim antara Yo Hem, puteranya itu dengan Sasana, putri Pangeran Galik, Yoko akhirnya mau juga melenyapkan ganjalan itu. Dia hanya mengharapkan agar Pangeran Galik mengundurkan diri dari dunia politiknya. Apakah gunanya nama dan pangkat? Terlebih lagi Tai Jin telah difitnah sedemikian rupa oleh Tiat Su Hoat Ong, dan diperlakukan oleh Kaisar tidak selayaknya. Bukankah terlebih baik Tai Jin mengambil jalan hidup sebagai rakyat jelata saja? Tanda seru kata Yoko. Pangeran Galik tidak segera menyahuti, dia menghela napas dan termenung beberapa saat lamanya, sampai akhirnya dia menyahuti, "Ya, apa perlunya nama dan pangkat? Bukankah jika memang aku melepaskan pangkat dan kedudukan, aku dapat melewati hari-hari tuaku dengan tenang?" Dan setelah berkata demikian, Pangeran Galik menghela napas lagi, lalu kemudian ia pun berkata lagi, "Tetapi sulit buat aku menghilangkan jejak, karena Tiat Su Hoat Ong dan orang-orangnya akan tetap melakukan pengejaran kepadaku. Di samping itu, Kaisar juga tentu akan menyebarkan jago-jagonya untuk mencari jejakku. Jika memang Tai Jin terbentur akan hal itu, dapat kami janjikan bantuan untuk berusaha menghadapi mereka. Ini pun jika memang Tai Jin kelak dipersulit oleh mereka, orang-orangnya Kaisar dan Tiat Su Hoat Ong." Pangeran Galik menyatakan terima kasihnya, dan dia telah mengatakan ingin memikirkan dulu selama beberapa hari perihal usul yang diberikan Yoko. Malam itu, Yoko menceritakan pengalamannya kepada Yo Hem dan yang lainnya, mengapa dia sampai bisa terjatuh dalam pengaruh ilmu sihirnya si pendeta India yang bernama Hosing Polong itu. Sesungguhnya, jika saja Yoko disihir dalam keadaan sadar, belum tentu dia bisa dipengaruhi ilmu sihir si pendeta. Namun justru si pendeta telah melancarkan ilmu sihirnya itu untuk mempengaruhi Yoko di saat Sin Tiao Tai Hiap ini tengah tertidur nyenyak di kamar dalam rumah penginapan tempat persinggahannya. Dan sekali dia kena dipengaruhi, Seterusnya dia dipengaruhi dengan mudah sekali oleh pendeta itu, di mana Yoko setelah diperalat oleh pendeta itu tanpa dia sadari, dan setiap perintah dari si pendeta India itu akan dipatuhinya dengan segera tanpa memiliki daya lawan sedikit pun juga. Luakang Yoko sudah sempurna, jika berhadapan berterang, pendeta itu jangan harap dapat menguasainya. Berbeda dengan Swat Tocu yang tidak mempercayai akan ilmu sihir. Waktu itu dia bersama-sama dengan Yeh Lu Chi, Kwe E Hu, Kotai dan Yeh Lu Kye tiba di daratan Tiong Goan, dan tengah melakukan perjalanan untuk diajak oleh Kwe E Hu ke tempat berdiamnya Kwe E Cheng dan Oey Yong. Justru mereka melihat Yoko, yang keadaannya begitu luar biasa, maka mereka segera juga mengikutnya. Namun Yoko dan si pendeta telah keburu melenyapkan jejaknya. Dengan demikian, mereka mengejarnya terus setelah memperoleh keterangan dari Chu Kun Hong. Dengan demikian, mereka telah berhasil bertemu dengan si pendeta gemuk itu, dan karena Swat Tocu tidak mempercayai akan ilmu sihir, waktu dia akan menyerang si pendeta, tahu-tahu dia lenyap kesadarannya, dan telah dikuasai oleh si pendeta. Dengan demikian, semua ilmu dan kepandaian silatnya yang begitu sempurna jadi tidak ada artinya lagi. Apalagi Yeh Lu Chi, Kwe E Hu dan yang lainnya, mereka memang memiliki luekang di bawah Swat Tocu. Dengan demikian mudah sekali Hosing Polong menguasai mereka dengan ilmu sihirnya itu. Dengan terjadinya peristiwa itu, maka semua jago-jago itu jadi kumpul di situ. Yoko memberikan kesanggupannya untuk membantu Pangeran Galik memberikan hajaran pada Tiat Su Hoat Ong. Waktu itu, Sasana jadi girang bukan main, karena dengan berkumpulnya tokoh-tokoh persilatan yang memiliki ilmu sulit dicari tandingannya di kolong langit ini, niscaya Tiat Su Hoat Ong akan dapat mereka hadapi. Sedangkan Chiu Pek Tong jadi sibuk sekali mengajak Yoko bercakap-cakap. Malah Chiu Pek Tong tidak hentinya meminta adik angkatnya itu agar bercerita padanya tentang kerajaan langit. Yoko yang mengetahui tabiat dari kakak angkatnya ini telah tersenyum dan meluluskan permintaan orang. Dia segera menceritakan berbagai dongeng mengenai keadaan di kerajaan langit. Tiat Su Hoat Ong berhari-hari telah menyebarkan orang-orangnya untuk melakukan penyelidikan dengan ketat. Selama itu memang Tiat Su Hoat Ong selalu diliputi penasaran dan dia bertekad, walaupun bagaimana harus dapat mencari jejak Chiu Pek Tong dan Yo Hem. Karena itu, dengan demikian Tiat Su Hoat Ong mengerahkan kurang lebih 1000 orang jago-jago istana untuk melakukan penyelidikan terhadap jejak Chiu Pek Tong dan Yo Hem. Usaha yang dilakukan oleh Tiat Su Hoat Ong ternyata tidak sia-sia, sebab akhirnya, pada hari ketujuh, 2 orang penyelidik dari istana telah berhasil satu mengetahui tempat berdiam atau bersembunyinya Chiu Pek Tong dan Yo Hem. Malah pengawal istana yang telah berhasil dalam penyelidikannya itu melaporkan, di samping Chiu Pek Tong dan Yo Hem masih terdapat Yoko, yaitu Sin Tiao Tai Hiap itu, Yeh Lu Chi, Yeh Lu Kye, Kotai, Swat Tocu, Pangeran Galik, dan juga Hek Pek Siang Set dan beberapa orang jago-jago yang menjadi pahlawannya pangeran itu. Tiat Su Hoat Ong girang bercampur terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Pangeran Galik bisa menarik Yoko untuk membantu pihaknya. Namun dengan Yoko membantu Pangeran Galik, dengan sendirinya hal itu lebih mempermudah Tiat Su Hoat Ong melontarkan fitnahnya kepada pangeran itu. Hasil penyelidikan itu telah dilaporkannya kepada Kaisar, dan dengan demikian Kaisar pun telah mengeluarkan perintah untuk menangkap Pangeran Galik dan semua kaki tangannya. Sekarang Kaisar mempercayai penuh laporan yang diberikan oleh Tiat Su Hoat Ong. Sama sekali raja itu tidak menyangka bahwa itu hanya merupakan laporan palsu dan fitnah belaka yang ditujukan kepada Pangeran Galik, yang sesungguhnya cinta negara dan rakyatnya serta pada kerajaannya, yaitu Kerajaan Boan. Bahkan berhasilnya Kaisar Kublaikon merebut Tiong Goan meruntuhkan Kerajaan Song hanyalah disebabkan kerja kerasnya Pangeran Galik. Sekarang mendengar laporan bahwa Pangeran Galik memperoleh bantuan Yoko, yaitu orang yang memang tengah dikejar-kejar, Kaisar semakin membenci Pangeran Galik yang disangka benar-benar hendak meruntuhkannya dan mengkhianatinya. Pasukan yang diperintahkan menangkap Pangeran Galik itu berjumlah 2.000 tentara. Di dalam pasukan itu juga ikut serta jago-jago kelas 1 dari istana. Bahkan Tiat Su Hoat Ong, Kok Sunegara itu telah ikut pula dalam pasukan itu. Dia yang telah memimpinnya sendiri, dibantu oleh Go Chin Talu dan Lengki Lumi dan jago-jago Tiong Goan yang bekerja di bawah perintahnya. Daerah sekitar rumah penduduk di mana Pangeran Galik dan yang lainnya berkumpul telah dikepung ketat sekali. Tiat Su Hoat 712. Ong juga mempersiapkan pasukan panah yang siap dengan busur dan anak panah yang telah direntang, yang setiap detik dapat dilepaskan menyerang kepada rombongan Pangeran Galik. Pangeran Galik melihat keadaan seperti itu, tidak menjadi panik, dia hanya menghela napas dengan wajah yang muram mengandung kedukaan. Dia bilang, Hai, aku tidak menyangka sebelumnya bahwa aku akan mengalami peristiwa seperti ini, di mana Kaisar meragukan kesetiaanku, dan Kaisar juga mempercayai begitu saja fitnah yang dilontarkan Tiat Su Hoat Ong. Yoko telah bilang, sudahlah Tai Jin, mari kita hadapi mereka untuk merobos keluar dari kepungan yang diatur oleh koksu mereka. Aku lihat Tiat Su Hoat Ong kali ini tak main-main, dia berusaha untuk menyapu bersih kita semua, yang hendak dibasmi. Dan memang sebenarnya sudah lama juga kami tidak pernah bertemu. Justru inilah suatu kebetulan yang menggembirakan, di mana aku akan dapat meminta pengajaran darinya. Waktu itu Kwe E Hu telah menoleh kepada Swat Tocu, dia bilang sambil tertawa, saat sekarang ini merupakan saat yang baik untuk kau menguji kepandaianmu. Kepandaian Tiat Su Hoat Ong tidak berada di sebelah bawah dari kepandaian ayah ibuku. Jika memang kau bisa menghadapinya dengan baik koksu itu, barulah kau memiliki arti untuk menjadi lawan ibu dan ayahku. Jika memang Tiat Su Hoat Ong tidak berhasil kau rubuhkan, tentunya. Baru saja Kwe E Hu berkata begitu, Yeh Lu Chi telah memotongnya. Adik kau, jangan bergurau. Kwe E Hu monyongkan mulutnya. Dia telah bilang kepada Yoko, Yoko, apa yang kukatakan tadi benar atau tidak? Tiat Su Hoat Ong memiliki kepandaian yang tinggi sekali. Mungkin dia tidak berada di sebelah bawah dari kepandaian ayah dan ibuku. Apakah aku salah dalam kata-kata itu? Tanda seru Yoko tersenyum, dia menyahuti, memang koksu itu memiliki kepandaian yang tinggi, tetapi itu tidak terlalu istimewa dan tidak melebihi kami, juga tidak melebihi kepandaian ayah dan ibumu. Swat Tocu juga telah ikut berkata, dia bilang, engkau hendak memancing lagi agar aku mengajar si kepala gundul Mongol itu, bukan? Baik. Aku akan memperlihatkan kepadamu bagaimana si gundul itu kuhajar babak belur. Dulu aku pernah menghajarnya sampai dia terluka di dalam, cuma aku masih tidak mengetahui duduknya persoalan. Aku menghajarnya setengah hati. Kwe E Hu sengaja memperdengarkan tertawanya, dia bilang, justru soal yang lalu itu tidak kusaksikan. Aku menginginkan bukti, karena dari itu aku ingin kau menghajar si gundul itu sekarang agar aku bisa melihat bahwa engkau memang benar-benar memiliki kepandaian yang berarti, sehingga engkau pantas menjadi lawan ayah dan ibuku. Mendengar perkataan Kwe E Hu seperti itu, rupanya Swat Tocu sudah tidak bisa menahan sabar lagi, dia telah menoleh kepada Kotai, dia bilang, kau tunggu di sini dulu, aku ingin pergi menghajar si gundul itu, agar engkau bisa melihat bahwa gurumu bukan orang yang mudah diejek dan dianggap tidak punya guna. Setelah berkata begitu, dengan gerakan yang ringan sekali, Swat Tocu telah melompat ke dekat pintu, dan dia menerobos keluar. Di luar memang terdengar ramainya suara para tentara kerajaan yang mengepung. Yoko sebetulnya hendak menahan keinginan Swat Tocu yang menerjang keluar, namun dia tidak keburu mencegahnya, karena waktu itu Swat Tocu telah melompat keluar menerjang kepada pasukan kerajaan. Sepasang tangannya telah digerakkan dengan cepat bergantian, dari telapak tangannya telah keluar tenaga inti esnya, sehingga tubuh para tentara kerajaan yang terkena angin pukulannya seketika menjadi beku seperti dibungkus oleh lapisan es. dan napas mereka juga segera berhenti dalam waktu yang singkat sekali. Telah puluhan tentara kerajaan yang dibinasakan oleh Swat Tocu dengan cara seperti itu, di mana setiap kali tangannya bergerak, maka di waktu itulah tanpa menjerit lagi tubuh-tubuh tentara kerajaan itu terbungkus oleh lapisan es dan jiwanya melayang. Lengki Lumi dan Go Chin Talu yang menyaksikan hal itu, jadi terkejut bercampur gusar. Keduanya segera menjejakkan kaki. Mereka melompat ke dekat Swat Tocu, di mana mereka berdua telah menggerakkan sepasang tangan mereka, berusaha untuk menyerang Swat Tocu, dengan maksud hendak membendung sepak terjang Tocu Pulau Es itu. Karena biarpun bagaimana, mereka harus dapat mencegahnya. Jika terlambat, maka korbanlah yang berjatuhan di pihaknya akan bertambah dengan cepat. Tetapi Swat Tocu yang tengah mendongkol dan penasaran, telah menggerakkan kedua tangannya ingin menghalau Lengki Lumi dan Go Chin Talu. Kedua telapak tangannya telah bergerak menyempok hebat sekali. Dari kedua telapak tangannya itu telah meluncur hawa yang dingin bukan main menggigilkan tubuh. Lengki Lumi dan Go Chin Talu terkejut. Jika biasanya, kalau mereka menerimanya serangan lawan yang tangguh, berarti mereka harus mempergunakan tenaga yang sangat kuat untuk membendungnya. Namun kali ini justru berbeda sekali, di mana tubuh mereka menggigil keras karena hawa dingin menyelubungi diri mereka. Sehingga keduanya di samping kaget, juga cepat-cepat mengempos semangat dan hawa murni mereka, untuk menahan dan membendung hawa dingin yang menyelubungi mereka. Dengan demikian, telah membuat Go Chin Talu dan Lengki Lumi tidak bisa berbuat lain, hanya melompat mundur. Jika mereka berayal dan Swat Tocu menyerang mereka lagi, niscaya akan mereka terluka di dalam oleh dinginnya hawa serangan Swat Tocu. Tiat Su Hoat Ong juga telah melihat semua itu, dia telah menyadarinya jika memang keadaan seperti itu dibiarkan begitu saja, anak buahnya akan mengalami celaka. Sedangkan dia sendiri pernah terluka hebat di tangan Swat Tocu, dia juga telah mengakui akan ketangguhan lawan yang seorang ini. Terlebih lagi memang Swat Tocu memiliki ilmu yang aneh, yang selalu memancarkan hawa dingin kepada lawannya, sehingga membuat lawan menggigil kedinginan. Yang lebih hebat lagi adalah setiap tubuh lawannya akan dibungkus, diselubungi oleh es. Sedangkan dulu saja, walaupun Tiat Su Hoat Ong mempergunakan ilmu sobotnya, dia masih gagal menghadapi Swat Tocu. Namun sekarang ini dia melihat ada Go Chin Talu dan Lengki Lumi yang akan membantunya menghadapi Swat Tocu. Dengan demikian, Tiat Su Hoat Ong melompat ke dekat Swat Tocu. Dia juga telah berkata, "Aku ingin meminta pelajaran darimu," dan berkata begitu, dia juga telah menggerakkan tangannya menghantam kuat sekali mempergunakan tenaga dari ilmu sobotnya. Waktu itu Swat Tocu telah memperdengarkan suara tertawanya yang bergelak-gelak melihat Tiat Su Hoat Ong. Dia pun telah berseru dengan suara yang nyaring, "Bagus! Bagus! Dengan demikian, aku pun tidak perlu sulit-sulit mencarimu, aku memang ingin menghajarmu." Kepala gundul dan berbareng dengan perkataan itu, Swat Tocu memukul beberapa kali. Dia merasakan tubuhnya menggigil karena kedinginan. Dan beberapa kali pula Tiat Su Hoat Ong harus mengerahkan tenaga sobotnya untuk menolak hawa dingin itu, agar tubuhnya tidak diselubungi oleh lapisan es. Lengki Lumi maupun Go Chin Talu juga tidak tinggal diam, karena mereka masing-masing telah memusatkan seluruh tenaga luekang mereka untuk menyerang. Lengki Lumi maupun Go Chin Talu bukan merupakan jago-jago biasa, mereka memiliki kepandaian yang tinggi sekali, walaupun belum berhasil mencapai tingkat seperti Tiat Su Hoat Ong. Dengan adanya mereka bertiga yang mengepung Swat Tocu, biarpun Swat Tocu lihai sekali, toh kenyataan Swat Tocu agak sibuk juga. Dia telah memutar sepasang tangannya, memusatkan serangan tenaga inti esnya dengan cepat sekali. Bagaikan 5 langkah dari sekeliling tubuhnya, dilapis oleh tenaga yang berbentuk lapisan es, dingin luar biasa, membuat lawannya itu sama sekali tidak bisa mendesak maju mendekatinya. Biarpun Tiat Su Hoat Ong mempergunakan ilmu sobotnya berulang kali, toh dia selalu gagal. Dan tidak pernah Tiat Su Hoat Ong berhasil mendekati Swat Tocu. Dengan demikian segera juga terlihat bahwa Swat Tocu telah mulai mendesak lagi. Dia bergantian melakukan penyerangan, sesekali menghantam pada Tiat Su Hoat Ong, dan dikala Kok Sunegara itu tengah mengelakkan diri, Swat Tocu telah menyerang Go Chin Talu, maka waktu lawan yang seorang ini terdesak, dia telah mengalihkan gempurannya kepada Lengki Lumi. Dengan demikian, Swat Tocu menyerang bergantian. Di antara menderu-derunya angin serangan yang hebat itu, karena yang tengah bertempur itu adalah jago-jago yang sangat tinggi kepandaiannya. Para tentara yang mengepung sekitar tempat itu tidak ada yang maju, karena mereka tidak berani lancang bertindak sebelum menerima perintah dari Tiat Su Hoat Ong. Sedangkan jago-jago istana yang ikut serta, hanya bersiap-siap dengan senjata mereka. Kepungan terhadap rumah di mana rombongan Pangeran Galik berada telah dikepung dengan rapat sekali. Pemilik rumah itu bersama keluarganya telah ketakutan, bukan main, dan telah tersembunyi di dalam sebuah kamar. Yoko yang melihat keadaan seperti itu, di mana Swat Tocu dikepung bertiga dengan Tiat Su Hoat Ong dibantu Go Chin Talu dan Lengki Lumi, telah melirik kepada Yo Hem. Puteranya itu mengerti, dan dia segera mencelat keluar, disusul oleh Yoko. Gerakan mereka sangat ringan sekali, belum lagi tubuh mereka menginjak tanah, keduanya telah menyerang. Go Chin Talu dihantam punggungnya oleh telapak tangan kanan Yo Hem, sedangkan Yoko telah mengibaskan lengan tunggangnya itu ke arah Lengki Lumi. Kedua jago itu jadi kaget bukan main, mereka mengeluarkan seruan kaget dan cepat-cepat menyingkir. Namun Yo Hem yang mengetahui bahwa waktu itu tidak bisa dia membuang-buang waktu. Dalam turun tangan kali ini telah mempergunakan seluruh kepandaian yang ada padanya, di mana dia telah menyerang berulang kali. Kemana saja Go Chin Talu jadi sibuk bukan main. Sedangkan Yoko juga dalam turun tangan kali ini sama sekali tidak berlaku sungkan-sungkan lagi. Dia telah menggerakkan tangan tunggalnya itu mempergunakan Mjian Siohun Kan. Dia menyerang Lengki Lumi pun hebat sekali, di mana lawannya ini berhasil untuk menghindarkan diri selama 4 jurus. Lalu pada jurus kelima tubuh Lengki Lumi telah terpental keras sekali. Tubuhnya melayang di tengah udara, dan waktu itu terbanting kuat sekali, menggelinding di tanah dengan luka parah di dalam tubuhnya, sebab begitu dia merangkak, segera dia memuntahkan darah segar. Sedangkan jago-jago istana telah berseru kaget melihat apa yang terjadi itu, mereka telah meluruk menyerbu untuk mengeroyok Yoko. Namun Yoko telah bergerak lincah sekali, menerjang ke sana kemari dengan tangan tunggalnya, diselingi dengan suara deruan angin lekang pukulannya. Waktu itu juga terdengar beberapa kali suara jerit kesakitan dari jago-jago istana, di mana mereka telah terpelanting karena hantaman tangan tunggal Yoko. Dengan demikian, segera terlihat beberapa orang jago-jago itu memuntahkan darah dengan muka yang pucat pias dan tidak bisa segera melompat bangun. Tetapi pihak kerajaan telah mengerahkan jago-jagonya yang banyak sekali, rubuh 3 orang, maju 6 orang lainnya. Sehingga segera terlihat Yoko telah dikepung oleh belasan orang jago lainnya. Sedangkan Yo Hem juga telah dikepung hebat sekali oleh jago-jago istana, dan waktu itu, Swat Tocu sendiri telah dikepung puluhan orang jago istana dibantu oleh Tiat Su Hoat Ong yang sekali-kali menghantam hebat sekali kepada Swat Tocu. Menyaksikan jalan pertempuran seperti itu, Pangeran Galik telah berkata, "Mari kita menyerbu keluar saja, biarpun kita harus menghadapi ancaman bahaya. Kita harus menghadapinya." Dan berkata begitu, Pangeran Galik telah melompat keluar untuk membantu Swat Tocu dan kawan-kawannya yang lain. Goloknya telah diputar dengan kuat sekali untuk menyerang beberapa orang jago-jago istana yang berada di dekatnya.